Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Paing Channel. Kali ini berada di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Melihat situasi Terminal Tanjung Priuk pada hari ini, hari Kamis, sore menjelang malam. Selamat menyaksikan Handoyo seri J diberangkatkan menuju Surabaya Jember. Ada Sinar Jaya Jakarta Pekalongan 53S dan Jakarta Madura, dan sebelah Jakarta Madura. Di sana ada HR 083 tujuan Madura, dan di sebelah sini ada Handoyo seri A Jakarta Klaten. Ada Sinar Jaya 87RD diberangkatkan menuju Semarang Purwodadi. HR 083 diberangkatkan menuju Madura. Diberangkatkan dan disusul Karina. Budiman diberangkatkan dari Tanjung Priuk menuju Tasik. Sinar Jaya 65RE tujuan Jakarta, tujuan Madura diberangkatkan. Ada HR 074 diberangkatkan menuju Madura. Ragung diberangkatkan menuju Kuningan. Sinar Jaya 29DD diberangkatkan menuju Madura. Sweet Kombi Bus. Ada Dewi Sri baru datang nih. Ada Damri bus Bandara Soekarno Hatta baru tiba di Terminal Tanjung Priuk. M049 diberangkatkan. Baru masuk Sinar Jaya 6RE tujuan Wonosobo.
Berlian Jaya diberangkatkan menuju Jaken. Garuda Mas diberangkatkan menuju Bojonegoro dari Terminal Tanjung Priuk. Sinar Jaya 82RC tujuan Jombor via Purworejo baru datang. Karina Double Decker tujuan Madura diberangkatkan. Sinar Jaya 53S diberangkatkan menuju Pekalongan. Karunia Bakti diberangkatkan menuju Garut dari Terminal Tanjung Priuk. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Murni Jaya diberangkatkan menuju Jogja. Garuda Mas baru masuk Terminal Tanjung Priuk tujuan Pati. Diberangkatkan Sinar Jaya 95RD tujuan Bangkalan Madura. Sinar Jaya jurusan Wonosobo 6RE. ありがとう.